ini menarik ya Rizky ya, bahwa perahu-perahu itu dikoleksi supaya tidak punah. Karena kalau kita perhatikan sekarang itu perahu kayu sudah sangat terbatas atau sedikit, sudah sangat gitu. Semakin sedikit kesininya. Iya, sama halnya dengan gajah di Indonesia yang semakin sedikit karena perburuan gading-gading gajah. Nah, ini harus menjadi konsentrasi kita bersama gitu. Nah, ini dia Conservation Response Unit Kru Penangkaran Gajah Langkahan di Kecamatan Batang, Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu berhasil menolong kelahiran 3 ekor anak gajah. Kelahiran 3 ekor bayi gajah ini berasal dari 3 ekor induk gajah betina dan 1 ekor jantan. Merupakan keberhasilan CRU Tangkahan dalam mengawinkan gajah-gajah di penangkaran. 3 ekor bayi gajah ini diberi nama Albertina berusia 3 bulan, Eropa yang berusia 2 bulan, dan si bungsu Christopher berusia 1 bulan. Kelahiran 3 ekor bayi gajah ini tidak membutuhkan bantuan tenaga medis. Tim penangkaran hanya memberikan obat perangsang untuk mempercepat proses kelahiran karena gajah merupakan jenis hewan yang mandiri dan memiliki insting atau firasat yang sangat tinggi. Obat aja gitu, ada suntik obat untuk proses kelahirannya, yaudah dia manual aja lahirnya gitu, sendiri gitu. Nggak ada pakai bantuan orang, manusia ataupun dokter gitu, nggak ada. Lahir, udah lahir baru kita betuli gitu. Awalnya puluhan ekor gajah ini merupakan gajah liar yang mengganggu tanaman masyarakat Desa Tangkahan. Namun setelah berhasil dijinakkan di tempat konservasi, gajah ini telah menjadi ekowisata di Desa Tangkahan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis melaporkan.